Bismillahirrahmanirrahim. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'an fi ulumi fi darin amin. Wa amma tafawutu bil khafa'i wal jala'i. Kita masih bicara tentang masalah yakin. Dan adapun berlebih kurang dengan sebab tidak nyata dan nyata dalam hal keyakinan. Fala yunkaru aidan, maka tidak diingkarkan ia pula. Amma fima yatatarruqu ilahi at-tajwizu fala yunkaru. Amma adapun fima pada sesuatu yatatarruqu yang berjalan ilahi kepadanya at-tajwizu membolehkan. Fala yunkaru, maka tidak diingkarkan. A'ni as'al istilah as-saniyah, aku kehendaki istilah yang kedua, yaitu yakin menurut pandangan ulama fikih dan tasawuf. Wa fi man tafashshaku anhu aidan, dan pada apa yang ternafi oleh keraguan darinya juga, la sabila ila inkarihi, tidak ada jalan kepada mengingkarinya. Fa innaka tudriku tafriqatan baina tasdiqika bi wujudi Makkah wa wujudi Fadaka masalan. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau tudriku akan mendapati tafriqatan, pembeda baina tasdiqika, di antara membenarkan engkau bi wujudi Makkah, dengan ada Makkah, wa wujudi Fadaka masalan, dan ada ya Fadaka. Fadaka ini nama tempat. Wa baina tasdiqika, dan di antara membenarkan engkau bi wujudi Musa, dengan adanya Nabi Musa. Wa wujudi Yusha alaihi salam, dan adanya Nabi Yusha alaihi salam. Ma'a annaka la tashukku fil amrayni jami'an, serta bahwasanya engkau tidaklah ragu pada dua perkara itu sekaligus. Iz mustanaduhuma atawatur jami'an, karena tempat sandaran keduanya adalah hadis mutawatir semuanya. Walakin taro ahadahuma ajla wa awdaha fi qalbika minatsani, akan tapi engkau melihat satu daripada keduanya lebih jelas dan lebih tampak dalam hatimu daripada yang kedua. Li anna sababa fi ahadihima aqwa, karena bahwa sebab pada satu daripada keduanya lebih kuat. Wa huwa kasratul mukhbirina, itulah banyak orang-orang yang memberitakan. Wa kadzalika yudriku nahziru hadza fi nazariyatil ma'lumati bil adillati, dan seperti demikian itu mendapati oleh orang yang memandang ini pada ya ilmu nazariyat yang diketahui dengan dalil-dalil. Fa innahu laysa wuduhu ma laha lahu bidalilin wahidin ka wuduhi ma laha lahu bi adillatin kasiratin ma'a tasawihima fi nafi syaki. Fa innahu, maka sesungguhnya laysa, tidaklah wuduhu ma laha, tampak apa yang tampak lahu baginya bidalilin wahidin, dengan satu dalil. Kaudhuhi ma laha lahu bidillatin kasiratin, seperti tampak sesuatu yang tampak baginya dengan dalil-dalil yang banyak. Ma'atasawihima fi nafis syaki, serta sama keduanya dalam menafikan keraguan. Pasti kita lebih yakin sama yang banyak dalilnya. Wahadha qad yunkiruhu mutakallimu, ini ya, kadang diingkari oleh orang-orang mutakallim. Ini pendapat pertama yang bicara tentang syak.
allazi ya'khuzul ilma minal kutubi wassima'i, boleh, wassama'i boleh, wala yuraji'u nafsahu fima yudrikuhu min tafawutil ahwali. Ini adalah ya, yang diingkari oleh orang mutakalim, yang dia mengambil ilmu, alladhi ya'khudul ilma minal kutubi wassima'i, dia mengambil ilmu daripada kitab-kitab dan boleh dengar. La yuraji'u nafsahu, dia tidak muraja'ah kepada dirinya, fima yudriku min tafawutil ahwali, pada apa yang dia dapati daripada berbeda berlebih kurangnya keadaan. Ya. Ini pernah terjadi. Udah ada terjadi seperti ini. Ya. Dia meragukan akan ya. Dia meragukan ya, akan Islam ini diraguin. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan di sini diumpamakan Nabi Musa, Nabi Yusuf. Belum lama ini ada orang mempertanyakan akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu benar apakah gak adanya? Ya. Kalau benar mana fotonya katanya? Kalau benar ada mana fotonya? Dia minta bukti fotonya mana? Ada apakah? Ya. Ini orang-orang yang sesat, ya. Orang-orang yang sesat. Tapi kita juga harus punya jawaban tentang ini. Kita harus punya jawaban. Harus kita bisa menjawab orang ini. Setelah kita udah bisa jawab dia enggak terima, itu urusan dia. Ilmu mustalahul hadis itu adalah menangkis mereka. Jadi ilmu mustalahul hadis itu adalah untuk menjaga keotentikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang membid'ah, kalau ada orang melemahkan hadis, ya, melemahkan hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, sepanjang dia itu akurat di dalam memutuskannya, kita hormat. Jangan kita benci. Sepanjang itu. Atau dia mengutip ulama-ulama yang diakui akan keilmuannya, kita hormat. Ya. Jangan kita benci. Jangan kita benci. Jangan kita gedek sama orang itu. Jangan. Kenapa? Karena ilmu mustalahul hadis adalah itu ulama punya karya. Disiplin ilmu yang untuk menjaga keaslian hadis. Kalau enggak ada ilmu mustahul hadis, itu hadis hancur semua. Enggak bisa dipertahankan. Subhanallah. Jadi hebat itu ulama. Ilmu mustahul hadis luar biasa. Enggak pakai komputer, bisa melebihi komputer. Subhanallah. Terbantahkan. Ada Dr. Azami, orang Timur Tengah. Dia itu membahas tentang keotentikan hadis. Membantah orang-orang orientalis. Itu diterjemahkan oleh Kiai Mustafa Ya'qub. Itu ya bagus tuh bukunya tuh, tuh. Beli boleh tuh bagusnya. Sangat bagus sekali. Tentang ya menjaga keautentikan ulumul hadis. Keautentikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita baca-baca juga yang kayak begitu ya. Biar kita enggak ketinggalan.
Nah, ini kan bicara tentang yakin. Nah, jadi kita harus jawab. Orang yang mengkritik kita ini belum lama ada yang kayak begitu tuh, saya dapetin. Ya. Nah, terbantahkan dengan apa? Ilmu mustalahul hadis. Bahwasanya ya dalilnya adalah ya itu hadis-hadis Rasul, perkataan Rasul itu benar adanya. Bukhari ya, itu benar. Makanya kalau ada yang menafikan Bukhari, ini juga termasuk bagian pemikir-pemikir orientalis. Seperti siapa yang belum lama itu ada ya Buya, siapa namanya itu? Hah? Buya Syukur ya. Bukan Syukurin, bukan Buya Syakur. Bukan Syukurin, bukan ya. Buya Syakur. Itu hati-hati Pak itu. Itu dia keluaran ya, bukan keluaran sini, bukan keluaran Timur Tengah dia. Pemikirannya pemikiran orientalis, itu hati-hati. Ketika dia bicara tentang ya, ketika dia bicara tentang akhlak bagus sekali. Hati-hati itu. Bahaya. Saya yakin kamu dengerin dia bakal mengiyakan, bakal membenarkan. Yakin saya, insya Allah. Karena hebat banget logika bicaranya. Tapi ketika dia bicara sejarah, dia kejeblos. Mulai di situ kemarin banyak bantahan. Bicara tentang sejarah dia. Kenapa enggak bisa dilogikakan? Itu hati-hati. Ini saya perlu kasih tahu orangnya siapa saya sebut, supaya apa? Jangan ditonton. Bahaya itu. Ya. Oke, Idrus Romli bagus ya. Ditonton. Itu sama kita ya. Jadi kalau kamu ya mau lihat YouTube ya ulama-ulama, dia teliti dulu. Ini Ahlussunnah Jamaah atau bukan? Wahabi atau bukan? Perhatiin dulu, hati-hati. Ketika dia bicara akhlak, ya emang bagus, sama kita. Tapi bicara akidah, jauh. Sangat jauh sekali. Jangan sampai banyak orang berubah lantaran YouTube. Banyak. Ya. Jadi hati-hati. Nah, Imam Ghazali di antara orang yang banyak membantah pendapat-pendapat yang seperti itu. Ya. Udah jam 10, sini aja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.